كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، hadirat tetamu Allah yang dimuliakan, yang dia berkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih lagi memanjangkan umur kita, memberi kita kekuatan, memberi kita taufik dan hidayah untuk kita terus melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tanggungjawab sebagai mukallaf di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sekali, kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan ganjaran yang dijanjikan, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tajuk pada pagi ini iaitu berkenaan dengan Lailatul Qadar. Tajuk yang diberikan, Aku dan Al-Qadar, macam tajuk drama lah. Hadirnya dinanti, perginya ditangisi. Ha, macam kita buat drama sikit lah kan tajuk. Tapi apapun, setiap bulan, setiap tahun apabila masuknya bulan Ramadan, semestinya, semestinya setiap insan, semestinya setiap manusia akan mendambakan satu jaminan yang Allah kata yang hanya ada pada bulan Ramadan saja, iaitu Al-Qadar. Jadi mungkin kita dah setiap tahun kita dah dengar tentang tazkirah tentang Al-Qadar, tentang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, apa itu malam Lailatul Qadar, bilanya berlaku malam Lailatul Qadar, apa yang perlu kita buat untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin benda tu kita dah selalu dengar. Tapi peringatan yang kita buat pada hari ini mudah-mudahan dapat meningkatkan semangat kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan kita nak mencari peluang yang Allah kata dalam bulan Ramadan. Ada satu benda kalau kita kata dalam lucky draw, hadiah yang paling besar lah. Mungkin dalam lucky draw tu kita ada kereta misalnya kata yang paling besar. Seolah-olah macam itulah. Bulan Ramadan memang kita baca Quran, kita melakukan solat sunat, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, sedekah, amal kebajikan dan sebagainya, akan dilipat gandakan pahala apa yang kita lakukan. Tetapi Allah kata ada satu yang sangat-sangat istimewa, iaitu Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan, saya akan kongsikan dengan hadirin hadirat pada hari ini, pada pagi ini berkenaan dengan Lailatul Qadar. Jadi pertama sekali saya bawakan persoalan, kenapa Allah pilih malam? Kenapa tak siang? Kita cakap inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa tak Naharul Qadar? Naharil Qadar. Kenapa tak boleh berlaku Qadar tu waktu siang? Itu persoalan yang pertama, kenapa Allah memilih waktu malam? Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, terdapat banyak perkataan Al-Lail. Banyak perkataan Al-Lail ataupun Lailatun. Dalam bentuk Lailatun ada ta marbutah, ataupun dalam bentuk Al-Lailun. Jadi itu nak menunjukkan bahawa banyaknya Allah mention di dalam Al-Quran tentang malam. Dan kalau kita lihat juga pada juzuk yang ke-30 ada satu surah, surah Al-Lail. Dan Allah mulakan surah Al-Lail itu Wal-Laili idha yaghsha. Maksudnya Allah bersumpah, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya. Allah bersumpah dengan salah satu makhluk yang dia cipta sendiri.
pada surah Al-Lail. Apabila kita katakan surah yang dimulakan dengan sumpah daripada Allah Subhanahu Wa Taala demi waktu malam, wal-laili. Allah kata dalam surah Al-Lail, Allah firman wal-lail, demi waktu malam. Nak menunjukkan malam ni sebenarnya ada satu keistimewaan yang tersendiri. Jadi Allah ciptakan malam ni bukan bukan secara sia-sia. Bukan hanya sekadar untuk bagi makhluk itu berehat. Bukan nak bagi yang kata apa, kalau tumbuh-tumbuhan adanya proses fotosintesis yang mana karbon dioksida, oksigen dan sebagainya. Bukan itu sahaja. Tetapi ada benda yang lebih penting Allah nak sampaikan kepada kita. Allah nak tunjukkan kepada kita kenapa sampai aku bersumpah dengan salah satu makhluk aku yang bernama malam. Surah Al-Lail. Kalau kita lihat sikit dalam surah Al-Lail ni, yang mana pasangannya adalah siang, nahar. Wal-laili idha yakhsha, wal-nahari idha tajalla. Kemudian Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wal nahari laayatin liulil albab. Maksudnya sesungguhnya Allah cipta langit dan bumi, siang dan malam. Sebagai apa? Sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Bagi untuk orang-orang yang berakal. Apabila orang yang berakal melihat apa yang berlaku di sekelilingnya, maka dia akan mengambil pengajaran. Kalau orang yang tidak mengambil pengajaran, dia takkan rasa apa-apa. Malam berlalu seperti sebegitu sahaja. Siang pun hari yang dia lalui itu macam tu sahaja. Jadi apabila adanya Lailatul Qadar dan adanya makhluk yang bernama malam yang Allah ciptakan malam itu, sebenarnya ia mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang perlu kita cari, yang perlu kita gali. Apakah keistimewaan malam yang kata apa Allah bersumpah dengan malam tu? Dan waktu malam tu juga ada satu lagi waktu yang khusus yang Allah ciptakan, iaitu Lailatul Qadar. Yang mana inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Al-Qadar ini satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mungkin ada orang tanya, ustaz, nuzul Quran tu macam mana pula 17 Ramadan? Al-Qadar kita tak ada spesifik tarikh. Tapi nuzul Quran kita dah tahu 17 Ramadan. Kebanyakan pendapat mengatakan nuzul Quran 17 Ramadan. Jadi nuzul Quran tu apa pula? Maka kalau nuzul Quran itu adalah penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nuzul Quran tu adalah bermulanya Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Itu nuzul Al-Quran. Okey, Lailatul Qadar pula apa? Lailatul Qadar ni adalah Allah turunkan Al-Quran serentak 30 juzuk, itu antara pendapatlah. Allah turunkan Al-Quran serentak 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi itu satu peristiwa yang sangat besar. Sebab itulah dikatakan Ramadan ini nama lain adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi antara amalan yang sangat-sangat digalakkan kita buat dalam bulan Ramadan ni adalah memperbanyakkan baca Al-Quran. Khatam, baca lagi. Khatam, baca lagi. Selagi tak habis Ramadan, baca Al-Quran. Bagus kita buat tadarus. Lepas tu balik rumah kita baca pula yang kita punya personal punya apa, bacaan tu. Perbanyakkan baca Al-Quran selagi mana Allah masih kurniakan kita suara. Ya, sekarang ni musim batuk kan. Banyak orang batuk. Saya pun tekak tu kadang terbaca Quran tu pedih saya rasa. Buat hujan panas, hujan panas, hujan panas. Tapi Alhamdulillah masih lagi kita boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Maka teruskan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Ramadan yang mana kita paling banyak baca Al-Quran. Ramadan yang paling kita banyak baca Al-Quran bersempena dengan adanya Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Iaitu satu peristiwa yang sangat agung. Al-Quran diturunkan. Jadi kita sebagai orang yang beriman, sebagai mukallaf, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mengambil itu sebagai satu pengajaran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang mana ayat Quran mungkin penceramah-penceramah ni pernah sebut, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang mana orang yang beriman ni
dia akan sentiasa mengingati Allah. Maksudnya mengingati Allah ni bukan pegang tasbih la ilaha illallah, tidak. Dia lihat sekeliling dia, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ziarah orang sakit, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jumpa anak-anak dia, dia jumpa cucu-cucu dia, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira masa. Sama ada dia sedar ataupun dia nak tidur. Waktu tidur memang kita tak sedarlah, tapi sebelum tidur pun dia masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Orang yang kata yang sentiasa mengambil pengajaran, yang sentiasa mengingati Allah. Mengambil pengajaran ni dalam erti kata yang lain, dia akan sentiasa mengingati Allah tak kira masa, tak kira tempat. Selagi nyawa di kandung badan, maka dia akan sentiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berbalik kepada dalam surah Al-Lail. Saya tanya, kenapa Allah pilih malam? Kenapa Al-Qadar ini peristiwanya dipilih berlaku pada waktu malam? Jadi ia ada kait dengan surah Al-Lail. Dalam surah Al-Lail, kalau tuan-tuan puan-puan tengok dalam surah Al-Lail ini, Allah menceritakan yang mana ada golongan yang menginfakkan harta dia dan juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitan infak dengan pada waktu malam? Apa kaitan dia? Infak dan juga pada waktu malam adalah kita menginfak secara rahsia. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu yang paling baik kalau kita infak tu tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu pun. Berapa jumlah tangan kiri pun tak tahu. Itulah perumpamaan yang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, nak menunjukkan infak ni paling baik kita lakukan secara rahsia. Secara tak beritahu orang pun. Hatta suami sendiri pun kita tak akan beritahu. Ataupun kat isteri kita pun kita tak beritahu apa yang kita infakkan. Itu yang sebaiknya. Tapi kalau kita beritahu, boleh ke tak? Boleh, tak jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tapi paling baik kalau kita dapat merahsiakan. Jadi malam tu dikaitkan dengan infak adalah kerana apa? Kerana rahsia. Malam itu penuh rahsia. Malam itu memang penuh dengan benda-benda yang kita tak tahu. Kadang-kadang kalau kita, ialah kita sebagai manusia, memang kita dah lumrah kita siang kita berjaga, malam kita tidur. Kita tak tahu waktu kita tidur tu ada pula makhluk yang memang Allah ciptakan, dia bangun pada waktu malam. Macam binatang kan kita panggil nocturnal. Dia yang bangun pada waktu malam. Waktu siang dia tidur. Nampak, lihat Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan binatang yang memang pada waktu malam dia bangun. Dia cari rezeki pada waktu malam. Dia cari makan pada waktu malam. Kita Allah ciptakan, memang kita waktu siang untuk kita bekerja, untuk kita buat rutin harian kita, malam untuk waktu kita rehat. Mungkin ada juga di kalangan kita yang kerja shift. Mungkin siang dia kerja, siang dia rehat, malam dia kerja, itu terpulang lah. Mana yang mampu atas kekuatan badan masing-masing. Tapi nak menunjukkan yang pertama sekali tadi itu, kaitan dia surah Al-Lail ni, waktu malam dengan Al-Qadar ni, kerana penuh rahsia. Banyak sangat rahsia. Banyak sangat rahsia ataupun kita boleh sembunyikan sesuatu tu daripada orang lain. Kalau kita lihat pun tuan-tuan, puan-puan, kisah dalam peperangan misal kata. Okay, dalam peperangan, contohnya antara peperangan yang berlaku, iaitu peperangan Zatul Salasil. Yang mana peperangan itu dipimpin oleh seorang sahabat Nabi SAW yang baru sahaja memeluk Islam. Siapa dia? Amru bin Al-As. Waktu tu dia baru sahaja masuk Islam, Rasulullah lantik dia sebagai panglima, okay, pimpin peperangan Zatul Salasil. Waktu itu Allah Nabi perintahkan ketubukan tentera ini untuk bergerak pada waktu malam dan jangan nyalakan satu pun api. Jangan nyalakan api. Sebab apa? Tak nak bagi tahu musuh yang kita sedang melakukan serangan. Maksudnya malam itu penuh pada rahsia. Macam itulah strategi-strategi peperangan. Kalau kita lihat waktu zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, iaitu ada seorang tokoh yang bernama Qutaibah Ibn Muslim. Qutaibah Ibn Muslim ini antara tokoh yang dia ni mengepung ataupun dia hijack, dia ambil kota Samarkand, As-Samarkandi kalau biasa kita dengar kan, kota Samarkand. Dia kepung kota Samarkand tu pada waktu bila? Pada waktu malam. Pada waktu ketika itu penduduk kota Samarkand tu sedang lena tidur. Waktu tu kota Samarkand ni dipimpin oleh Sami-Sami yang memang penyembah berhala tegar. Jadi
Kutaibah Ibn Muslim ini, dia nak nak orang kata apa, nak conquer kota Samarkand ni, dilakukan pada waktu malam. Bila Sami-Sami tu bangun pada waktu siang, dia orang dikepung oleh orang Islam. Dia nak menunjukkan bahawa apa, malam ini sebenarnya bukan Allah ciptakan sia-sia. Bukan untuk kita berehat saja, tetapi ada fungsinya bagi orang lain. Mungkin bagi kita, kita tak nampak sangat, kita rasa malam tu adalah untuk kita waktu kita rehat. Tetapi sebenarnya banyak lagi rahsia-rahsia, fungsi-fungsi yang Allah ciptakan makhluknya, iaitu pasangan kepada siang, iaitu malam. Dalam surah Al-Lail juga tuan-tuan, dalam surah Al-Lail Allah menerangkan yang mana dalam surah Al-Lail itu adanya golongan yang mana mereka ini melakukan amalan, tetapi amalan mereka itu tidak dapat menyelamatkan mereka tu daripada azab api neraka. Jadi dalam surah Al-Lail, kenapa waktu malam juga dikaitkan dengan golongan yang ada golongan yang terselamat daripada azab api neraka, ada golongan yang tidak terselamat daripada api neraka. Sebab apa? Kerana mereka tidak menggunakan waktu malam itu dengan bersungguh-sungguh. Kerana apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa ini, dia akan gunakan segala peluang yang Allah berikan kepada dia, terutamanya yang kita nak kaitkan pada hari ini, iaitu waktu malam. Digunakan waktu malam dia dengan bersungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At the end dia dapat lepas daripada azab api neraka. Jadi tajuk kita memang, sebab tu saya tanya, kenapa Allah memilih waktu malam? Sebab waktu malam ni satu penuh dengan rahsia, penuh dengan fungsi-fungsi yang kita tak tahu. Jadi yang keduanya adalah sebab tak semua orang boleh dapat. The chosen one. Orang yang tertentu je kadang-kadang dia boleh gunakan peluang yang Allah beri kepada dia untuk dihidupkan malam. Jadi dalam bulan Ramadan ini Allah beri peluang kepada kita. Allah bagi kesihatan yang alhamdulillah, saya nampak semua kita semua sihat hari ini. Pada pagi ini semua nampak ceria, semua sahur kita kuat, kita sihat sampai ke buka puasa, kita ada tenaga. Malam kita boleh terawih pula. Lepas tu kita boleh baca Al-Quran. Tertidur sekejap, bangun kita buat pula solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kalau boleh kita nak buat dalam setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi ada setengah orang, mungkin ada setengah orang daripada kita ni, dia nak sangat Lailatul Qadar sehingga dia sangat menumpukan pada malam-malam ganjil sahaja. Sedangkan Allah dah kata sepanjang bulan Ramadan ada barakahnya. Jadi janganlah kita tunggu malam ganjil je. Tunggu malam ganjil je. Memang nanti saya akan buat pendapat-pendapat yang mengatakan ada tarikh-tarikh tertentu yang berlaku Lailatul Qadar. Tapi itu bukan fokus utama kita. Fokus utama kita adalah kita dah duduk dalam bulan Ramadan pun itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Betul tak? Kan, bila kita sampai pada bulan Ramadan, sebab tu kehadirannya dinanti, perginya ditangisi. Kita akan rasa tu, bila Ramadan dah nak tinggalkan kita, kita akan rasa, ya Allah, kita bulan Ramadan ni kita boleh baca Al-Quran berpuluh-puluh muka surat. Datang bulan lain nak baca satu muka surat tu pun berat kan. Dengan layan cucunya, kita nak masak ni, nak pergi pasar ni, nak beli barang dan sebagainya. Habis kita tinggal Al-Quran macam tu. Jadi sebab tu kita rindu sangat Ramadan ni, kalau boleh biar ia berkekalan. Tapi tak. Allah ciptakan dia, Allah datangkan hanya sebulan sahaja. Dan dalam sebulan tu juga ada satu malam yang kata apa, keistimewaan bagi orang yang betul-betul dia bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan yang bersungguh-sungguh itu, dan direzekikan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Allahumma amin. Itulah antara kenapa Allah memilih malam sebagai waktu berlakunya Lailatul Qadar, yang mana dikaitkan dengan peristiwa yang sangat agung, iaitu turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat contoh, bukan contohlah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, Allah kata apa, wabil laili, dan juga pada waktu malam, afala taqilun. Afala taqilun apa maksudnya? Kenapa kamu tidak memikirkannya? Jadi ini ayat tambahan Allah bagi tahu kat kita, aku dah ciptakan malam ni. Afala taqilun, kenapa kamu tak nak fikirkan tentang malam? Sedangkan ayat dalam surah As-Saffat ini ditujukan kepada penduduk Mekah, yang mana mereka tidak mahu menerima dakwah bagi Nabi SAW. Maka turun ayat ini,
Nabi Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wabillaili afala taqilun?" Aku dah ciptakan malam, tapi kamu masih lagi tak nak ambil pengajaran. Kamu masih lagi tak nak ambil pengajaran. Siang mungkin orang boleh ambil pengajaran sebab siang kita cergas, kita celik mata kita. Tapi malam, walaupun malam tu dalam keadaan yang gelap gelita, tetapi ia mempunyai satu keistimewaan, satu keunikan yang hanya orang tertentu sahaja yang boleh mengambil pengajaran. Sebab tu Allah kata, afala taqilun. Kenapa kamu tak nak ambil pengajaran? Kenapa kamu tak nak ambil pengajaran? Jadi ambillah pengajaran berkenaan dengan makhluk yang bernama malam. Okey, kita tengok. Malam ini juga selain daripada yang saya cakapkan tadi, iaitu adalah waktu untuk bermusafir. Sedangkan ada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Alaikum bidduljah fa innal arda tutwa bil laili. Duljah ni apa? Hendaklah kamu gunakan waktu malam tu untuk mulakan safar kamu, untuk kamu mulakan perjalanan musafir kamu. Kerana apa? Fa innal arda tutwa bil laili. Dunia ini, bumi ini dilipat pada waktu malam. Maksudnya apa? Dilipat pada waktu malam ni adalah seolah-olah perjalanan kita akan menjadi pendek. Kan? Biasa kita kalau pergi apa, balik kampung ke, macam saya, saya selalu balik Pening ataupun Kedah. Antara yang saya selalu lakukan, kita suka gerak malam. Kan rehat sekejap, pukul 10 lepas isyak tu tidur, pukul 12 bangun, siap-siap 1-2, kita bergerak. Kadang-kadang sekejap je perjalanan berbanding kita bertolak pada waktu siang. Sebab apa? Kenapa sebab jadi macam tu? Tu satulah, tak jam. Kadang-kadang biasalah bila malam kalau kita bawa family, semua anak-anak kita tidur. So kita tak ada nak berhenti makan, tak ada berhenti nak kencing, nak berak dan sebagainya. Jadi straight je perjalanan kita, betul tak? Dan waktu malam tu juga sejuk, tenang. Berbanding dengan siang. Siang dalam keadaan betapa panasnya, jamnya, macam-macam, ada accident lah. Tapi malam pun ada juga accident. Jadi antara dalam hadis yang saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini, bukanlah nak menunjukkan kewajipan bermusafir pada waktu malam. Tetapi hanya saranan sahaja. Nabi kata, kalau kamu nak bermusafir, boleh bermula pada waktu malam. Nabi cakap boleh pada waktu malam. Jadi antara fungsi lain waktu malam tu, kalau kita nak mulakan perjalanan kita, kita mulakan pada waktu malam. Kita akan rasa dekat dia. Seperti mana yang dalam hadis ni, adalah diceritakan tentang kalau orang nak bermusafir, adab-adab bermusafir. Hadis ni panjang, tapi ini saya ambil yang ni saja. Alaikum bidduljah. Maksudnya kamu kalau nak bermusafir, mulakan pada waktu malam. Sebab waktu tu adalah waktu yang mana nanti kita akan kaitkan dengan Al-Qadar ni. Kenapa malam tu seolah-olah rasa macam sekejap saja. Rasa sekejap. Sebab apa? Antara pendapat ulama mengatakan waktu Al-Qadar itu malaikat turun. Malaikat, semua malaikat, banyaknya malaikat turun ke langit dunia, menyebabkan dunia ni jadi sibuk, sibuk dengan malaikat. Jadi waktu tu langit dunia sempit. Jadi sebab itulah ada kaitannya kenapa saya share dengan tuan-tuan berkenaan dengan hadis musafir ini. Waktu malam ini selain daripada Lailatul Qadar adalah waktu Allah turun. Jadi yang kita faham maksudnya Allah turun. Ulama mengatakan hadis yang yanzilu rabbuna tu, Allah turun tu adalah turunnya rahmat, turunnya maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, turunnya keberkatan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Malaikat juga turun. Sebab apa? Sebab malaikat nak tengok siapa yang tengah berdoa, merintih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ambil apa yang diminta tu, malaikat bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah malam tu, kira malam memang bukan semua orang sebenarnya dapat hidupkan malam tu. Kita betul, kita dah, orang kata apa? Kita dah prepare dah. Kita dah rehat waktu siang dah cukup semua. Malam nak stay up ni. Macam kita nak study lah. Tapi Ramadan ni kita nak beribadah. Kita nak buat solat kalau boleh 10 malam terakhir ni. Memang ulama kata carilah Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Jadi kita dah buat preparation. Kita dah sediakan mental, fizikal kita. Tetapi kalau Allah tak pilih kita, kadang-kadang ngantuk, tidur sekejap, dah sedar-sedar subuh. Sebab itu malam ini hanya orang yang terpilih sahaja. Hanya orang yang terpilih. Jadi cara macam mana kita nak dapatkan supaya kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sebab itulah dalam sepanjang Ramadan kita kena melakukan amal ibadah. Tak kira masa. Selagi mana Ramadan tak meninggalkan kita,
waktu itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita perbanyakkan amal ibadah, kita minta doa, ya Allah, pertemukanlah makhluk kau yang sangat istimewa tu, iaitu malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Waktu tu malam yang nanti kita akan sampai, malam yang memang kita tak akan jumpa pada malam-malam yang lain. Dan memang pendapat ulama mengatakan pendapat yang kuat itu antara malam yang paling afdal daripada malam-malam yang ada. Yang mengatakan malam Jumaat lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Malam Jumaat kan, kita baca Yasin, kadang kita baca surah Al-Kahfi, ada kita buat solat sunat tasbih dan sebagainya. Ada, tapi ada ulama mengatakan memang Lailatul Qadar ni lebih lebih afdal, paling mulia daripada malam-malam yang lain. Itu yang pertama sekali, waktu untuk bermusafir, iaitu waktu malam. Dan yang seterusnya, seterusnya pula adalah waktu mustajab doa. Jadi semua kita tahu, malam ni adalah malam, waktu yang doa kita mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bangun malam, kita melakukan solat sunat tahajud, kita buat solat sunat taubat, kita buat solat sunat hajat, waktu tu kita tak dengar pun bunyi bising. Kita tak dengar pun bunyi cucu-cucu kita menangis. Kita tak dengar bunyi anak-anak kita menangis. Waktu tu kita rasa seolah-olah Allah sangat dekat dengan kita. Apabila kita rasa Allah sangat dekat dengan kita, memang sebenarnya Allah dekat. Fa'inni qarib. Kan dalam Quran Allah kata, fa'inni qarib. Memang Allah dekat dengan kita. Yang menjauh, yang jauh kita lah. Yang menjauhkan diri daripada Allah SWT. Ada satu ni lah, ada satu saya kongsikan. Ini bukan cerita aib lah, tapi pengalaman. Ada satu keluarga ni dia bertemu dengan saya. Dia beritahulah dia ada masalah. Ialah masalah keluarga dan sebagainya. Dia kata dah 10 tahun dah, lebih kurang 10 tahun dah, orang kata apa, dah cuba macam-macam ikhtiar nak ubat penyakit tu, tak hilang-hilang penyakit tu. Macam-macam doktor dah jumpa, macam-macam ialah perawat, syifak, darus syifak dan sebagainya, nak selesaikan masalah keluarga mereka ni. Jadi nak kata kita nak bantu untuk selesaikan masalah dia pun, kita pun bukan boleh nak bantu apa sangat, tapi hanya boleh saya bagi satu nasihat kepada keluarga tersebut. Dia kata, kita cek balik hati kita. Nah, kita cek balik hati kita, kita kena faham bahawa ujian yang Allah datangkan kepada kita, ujian yang Allah datangkan kepada diri kita ni, sebenarnya Allah nak beritahu, engkau tu dah jauh daripada aku, mai sini dekat dengan aku. Nah, sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita, ujian yang datang tu, kau dah lalai. Bersyukurlah Allah kurniakan ujian kepada kita. Sebab apa? Allah nak bagi tahu kau sebenarnya dah lalai tu, dah jauh tu, sini, mari dekat dengan aku. Sebab sebenarnya aku dekat dengan hamba-hamba ku ni, tapi hamba-hamba ku lah yang menjauhkan diri daripada aku. Jadi Allah turunkan ujian supaya kita sedar, supaya kita dekatkan diri balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bagi nasihat kepada keluarga tu, dia kata kita betulkan balik diri kita. Kadang-kadang kita rasa semua benda salah. Apa yang berlaku kat keliling kita itu tak betul. Suami tak betul, isteri tak betul, anak-anak tak betul, kawan-kawan tak betul, masalah itu tak betul, semua yang berlaku. Tapi kita fikir balik, adakah kita ni, diri kita sebenarnya dah betul-betul berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengharapan? Kita minta tolong tu, adakah kita minta tolong tu dengan cara yang betul? Ataupun hanya kita minta tolong, kita minta kepada Allah tu, kita masih lagi ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi saya nasihat kepada dia, buat solat hajat setiap hari, kalau boleh kita buat pada waktu malam. Sebab waktu malam tu kita rasa, ya Allah, Allah tu dekat sangat dengan kita. Betul kan? Kita buat solat sunat, kita sujud pada Allah. Lagi-lagi kalau kita, lepas kita buat solat Jumaat tu, mungkin ada waktu yang kita nak buat solat seorang diri. Jadi memang kalau nak ikutkan, afdalnya solat sunat pada waktu malam tu kita buat seorang-seorang. Jumaat pun tak ada masalah. Sebab bila kita buat seorang tu, kita lagi rasa kita menghayati. Kita menghayati apa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada ialah kesulitan, kita ada benda-benda yang tak settle dengan kerja harian kita. Waktu tu bila kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa beban masalah kita seolah-olah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebenarnya bersyukur sebagai orang Islam ni, antara jalan penyelesaian kita untuk menghadapi masalah-masalah yang berlaku adalah kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gunakanlah malam ini sebagai waktu untuk kita mohon apa segala hajat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Imam Syafi'i kata dalam kitabnya, antara waktu-waktu ataupun malam yang mustajab doa adalah waktu malam Jumaat. Malam dua hari raya, Aidil Adha dan juga Aidil Fitri.
waktu malam awal bulan Rejab dan juga malam nisfu Syaban. Macam kita masjid memang kita dah biasa buat baca Yasin malam nisfu Syaban, buat 3 kali. Mungkin ada orang kata, apa ni ustaz, memang tak ada. Tak, sebab memang amalan tu memang tak ada. Yang kata apa, tak ada yang khusus, tak ada spesifik. Tetapi Allah kata malam nisfu Syaban itu malam yang mana, antara malam yang mana doanya mustajab. Jadi kita buatlah apa-apa amalan selagi mana tidak langgar syarak. Kalau buat benda-benda pelik, itu memang salah lah. Tapi kalau kita baca Quran pada malam yang dikatakan sebagai malam yang mustajab doa tu, tak menjadi masalah. Kita buat solat hajat, kita ajak ahli keluarga kita buat solat sunat tahajud, qiyamulai pada malam tersebut, tak menjadi masalah. Selagi mana ia masih lagi di bawah landasan syariat, tu tak menjadi masalah. Jadi kita dah tahu, ada hadis, ada sandaran. Kalau kita lihat, tengok yang mana dalam, dari hadis daripada Mu'az bin Jabal, iaitu Nabi bersabda, Yattali'ullah ila khalqihi fi laylatin nisfi min Sya'ban. Maksudnya Allah ni, Allah datang, Allah lihat pada makhluk-makhluknya pada malam nisfu Syaban. Allah lihat pada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban, dan kalau ada hamba-hambanya yang sedang bermunajat, yang sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang meminta Allah mudahkan segala urusan dia, yang paling penting dia minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fayaghfir li jami'i khalqihi, maka Allah akan ampunkan seluruh makhluk-makhluknya, kecuali apa, ada dua kelompok saja, orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Jadi ada sandarannya waktu malam-malam yang dikatakan malam mustajab doa. Malam yang mustajab doa, ada hadis-hadisnya yang diguna pakai, yang dijadikan sebagai sandaran dalil. Itu antara contoh saya bawa, yang mana Nabi kata antara malam yang dikatakan sebagai malam mustajab doa adalah nisfu Syaban pada bulan yang lepas. Okey, seterusnya kita tengok juga yang mana sesiapa yang menghidupkan malam hari raya. Biasanya kita kalau lagi 2-3 hari raya tu dah tak fikirlah, kan? Tak fikirlah dengan bakar lemangnya, dodolnya, rendangnya dan sebagainya. Mungkin ialah kita dah tua-tua ni, kita dah tak buat apa sangat, tapi waktu muda-muda dulu, ialah macam saya, pengalaman kita waktu tua, adik-beradik masih ramai, saudara mara masih ramai, kampung masih ada. Kita kumpul ramai-ramai kat kampung, time tu lah masak lemang, time tu lah buat dodol. Kalau orang Perak dia buat apa tu, wajik tu kan, yang macam macam pulut tu kan. Kita buat dulu, habis dah lupa dah puasa. Memang tak, kadang-kadang tak tidur malam tu bukan sebab kita buat tahajud ke apa, sebab penat masak, buat kuih raya semua dan sebagainya. Biar rugilah. Sebab apa, Nabi kata sesiapa yang mendirikan salat pada malam hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, maksudnya siapa yang menghidupkan malam hari raya, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, yaumatamu tul qulub, ketika mana waktu tu matinya hati-hati manusia. Walaupun hadis riwayat At-Tabrani ini hadis yang lemah, tetapi Imam Nawawi kata ini adalah fadail amal, maka kita boleh gunakan sebagai motivasi untuk kita beramal, tak menjadi masalah. Jadi betul lah, kalau kita lihat apabila dah hujung Ramadan dan nak raya, memang kebiasaannya orang dah tak ingat dah Ramadan. Kadang-kadang orang akan penuh pada di shopping complex, di yang kata apa, kedai-kedai bazar nak beli baju raya kan. Biasanya hujung-hujung tu lah banyaknya baju-baju yang ledong murah dan sebagainya, RM200 jadi RM50, itulah yang kita kejar. Sedangkan Allah kata ada lagi, masih lagi berbaki hari-hari, orang kata apa, saat-saat akhir di bulan Ramadan itu, tambahan pula malam hari raya. Kita dah tahu esoknya hari raya, malam tu kalau boleh kita dirikanlah walaupun 2 rakaat solat sunat. Bangun, kita dah penat, mungkin kita dah, betul lah, takkanlah kita tak masak langsung hari raya kan, besok bangun makan kurma aje. Nah, tak syok lah macam tu. Bangun-bangun esok cucu, ini opah makan apa esok? Ni makan je kurma yang ada lebih bulan Ramadan. Tak adalah, kita tak adalah sampai macam tu. Kita mestilah akan masak juga, masak nasi lemak ke, masak rendang ke, lontong ke, kuah lodeh ke dan sebagainya kan. Itu tak menjadi masalah, tak salah pun, buatlah. Tetapi kalau boleh malam tu jangan tinggalkan, walaupun kita buat 2 rakaat solat sunat. Itu antara, mungkin kita tak tahu, kadang-kadang itulah yang paling, kata apa, Allah paling tengok. Waktu kita orang tengah sibuk tu, orang tengah dah tak fikir dah Ramadan, orang fikir nak raya je, orang fikir nak seronok je. Time tu kita hidupkan hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara inilah hadis yang Nabi beritahu kepada kita antara waktu-waktu mustajabnya doa.
Okey, baik. Kita tengok surah Al-Qadar. Auzubillahi minasyaitanirrajim, ayat yang pertama sekali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya tak tulislah bahasa Arab tu, rasa semua dah hafal lah. Kalau tanya tasmi' sama-sama semua dah hafal. Surah Al-Qadar. Cuma kadang-kadang kita terlupa satu dua ayat tu, biasalah. Okay, yang pertama sekali, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, macam saya cakap tadi. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Secara serentak 30 juzuk tu, antara pendapat yang mengatakan Allah turunkan Al-Quran secara serentak 30 juzuk daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Jadi itu antara peristiwa yang besar. Dan mana kalau kita sebagai orang yang beriman, kita perlu lihat peristiwa ini sebagai satu peristiwa yang besar. Ya. Jangan kita rasa benda tu tak ada apa, Lailatul Qadar. Ya. Mungkin kita ialah, kita bukan nak pandang remeh kepada orang. Kita sendiri kita boleh nilai apabila kita keluar pada masjid ni, kita akan lihat orang sekeliling kita ada yang di luar bulan Ramadan, perangainya sama je dalam bulan Ramadan. Ada yang di luar bulan Ramadan mungkin kuranglah beramal, tetapi masuk bulan Ramadan dia rajin beramal. Ada yang waktu luar bulan Ramadan dia beramal juga, tetapi jarang-jarang kan. Bila masuk bulan Ramadan maka dia rajin, dia banyak melakukan. Tetapi kalau boleh janganlah kita tergolong ataupun ahli keluarga kita ni tergolong dalam luar Ramadan, dalam bulan sama je, tak ada. Jadi itu sebenarnya nak menunjukkan bahawa kita langsung tak ambil pengajaran tentang apa peristiwa yang Allah jadikan dalam pada bulan Ramadan, iaitu turunnya Al-Quran daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Kalau kita orang yang beriman, orang yang ada nak mencari pengajaran, ada nak mencari hikmah, nak mencari orang kata apa, maghfirah, keampunan, nak cari keredaan, keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita lihat peristiwa Al-Qadar ini, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah satu peristiwa yang besar dan perlu kita ambil perhatian. Itu ayat yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah tanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan apa jalan yang kau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar? Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan banyak jumpa di dalam ayat-ayat Al-Quran. Biasanya banyak dalam juzuk yang ke-30, Allah bagi statement, kemudian Allah tanya. Kita kena ingat Allah tanya itu bukan Allah tak tahu. Allah tahu, tapi sebenarnya itu sebagai satu penegasan. Allah nak tanya kita tu bukan Allah nak, Allah tak tahu. Allah nak tanya kita, apa yang kamu boleh tahu? Apa yang kamu tak tahu tentang Al-Qadar ini? Contohnya. Bukan maksudnya Allah tak tahu. Allah tanya kita tu sebagai satu penegasan. Nak menunjukkan ini satu benda yang besar. Allah tanya balik. Dan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini, dia punya keistimewaan dia adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Timbul pula persoalan, kenapa 1,000 bulan Ustaz? Siapa boleh jawab? Kenapa lebih baik daripada 1,000 bulan? Kenapa tak 2,000 bulan, 3,000 bulan, 5,000 bulan? Siapa boleh beritahu jawapan? Kenapa Allah kata malam Lailatul Qadar dia lebih baik daripada 1,000 bulan? Kenapa lebih baik daripada 1,000 bulan? Berganda. Okey, baik. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat ni keberapa saya tak ingat, law yu'ammaru alfasana. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, yang mana kaum musyrikin ini, law yu'ammaru alfasana. Kalau boleh mereka ni suka nak hidup 1,000 tahun. Allah guna angka 1,000, alfasana, 1,000 tahun. Lepas tu kalau kita lihat juga dalam dalam ayat-ayat yang lain ada juga alfasana. Dalam surah Al-Ma'arij 50 alfasana. Dalam surah Sajadah, yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. 1,000. Kenapa Allah guna 1,000? Kenapa Allah tak guna 2,000, 3,000, 4,000? Surah Al-Qadar lebih baik daripada 1,000 bulan. Okey, baik. Saya pernah kongsi dulu dalam ada satu kuliah dekat kuliah subuh, kalau saya tak ingat. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini nak
disampaikan berita-berita di dalam Al-Quran ni kepada orang Arab ketika itu. Jadi orang Arab ketika itu, jadi bahasa yang digunakan mestilah bahasa yang kena dengan masyarakat Arab ketika itu. Tetapi walaupun memang Al-Quran pada asasnya Allah turunkan memang nak ditujukan kepada orang Arab, maka bahasanya pun bahasa yang orang Arab waktu itu senang nak faham. Bila digunakan perkataan 1000, waktu zaman dahulu tu nak menunjukkan bahawa oh, banyak tempoh yang lama. Kalau kita lihat yang mana dalam surah Sajadah tu kan, yang rujul malai apa miqdaru alfasana. Miqdaruhu, tempohnya Allah tak bagi tahu. Mana malaikat lalu daripada apa langit atas tu sehingga ke langit dunia ni, Allah tak bagi tahu beberapa kilometer. Kalau nak tulis jarak tu, tak tahulah bahasa Arabnya macam mana. Tapi Allah bagi tahu tempoh, masa. Tempoh nak pergi tu perjalanan itu 1000 tahun. Nak mengatakan apa, sangat-sangat jauh. 1000 tahun itu, kalau kita nak calculate contoh, nah memang tak tahulah berapa kan. Jadi Allah gunakan alf, 1000. Bagi senang dia orang faham, maksudnya itu adalah satu jumlah yang banyak. Kalau kita tengok, malam Lailatul Qadar pula, lebih baik daripada 1000 bulan, nak mengatakan bahawa memang, kalau 1000 bulan, misal kata, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan, ada dalam lebih kurang 30 hari. Misal katalah, kita ambilkan, genapkan 30 hari. Kali dengan 1000, jadi berapa? 30,000. Maksudnya kalau kita beribadah 2 rakaat ataupun kita bersedekah pada malam Lailatul Qadar, kita punya pahala tu lebih baik daripada kita bersedekah 30,000 hari. Kalau kita solat itu, solat kita tu lebih baik daripada kita solat sebanyak 30,000 hari. Maksudnya banyaklah sebenarnya tu. Allah nak katakan, nak gambarkan, orang tanya kenapa 1000? Tak, tu sebenarnya nak menunjukkan dia punya pahala tu banyak sebenarnya. Al-Quran diturunkan nak bagi tahu kepada orang Arab, sebenarnya kalau kamu buat benda ni, kamu buat, kamu hidupkan malam Lailatul Qadar ini, ganjaran pahalanya banyak. Kalau tempoh malaikat nak lalu daripada apa, perjalanan langit dunia, langit tujuh dan sebagainya sehingga Arash tu jauh. Jadi jauh tu Allah tak mention lah berapa jaraknya, tapi Allah kata tempoh kamu nak sampai tu 1000 tahun. Yang nak menunjukkan bahawa banyak. Banyak apa, ganjaran pahala yang kita lakukan kalau kita buat pada malam Lailatul Qadar. Okey, seterusnya pada malam itu turunnya malaikat. Malam tu turunnya malaikat. Turunnya malaikat, ada yang mengatakan bahawa semua malaikat yang berada di atas turun kat langit dunia. Semua malaikat, ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan semua malaikat yang dekat atas, yang dekat langit, maksudnya bukan langit dunia, langit yang mana setiap lapisan langit tu, setiap lapisan yang kita tahu yang mana Nabi Mi'raj kan, Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj, setiap lapisan langit tu ada malaikat yang menjaganya, maka semua malaikat turun ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Turunnya malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan. Dalam erti kata yang lain, siapa yang memohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang memohon istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam itu Allah akan ampunkan, malaikat akan catatkan. Sebab itulah amalan yang kita lakukan tu lebih baik daripada kalau kita kalikan tadi 30,000 hari. Contoh malaikat turun semua kan, semua malaikat catat kebaikan yang kita buat. Nah, kalau kita buat 2 rakaat, semua malaikat yang turun catat kebaikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Memang itulah, kalau boleh kita biarlah kita dapat Ramadan kali ini, dapatlah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan ayat yang terakhir sekali, sejahteralah malam yang berkat itu, salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Maka tempohnya sampai sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar. Maka sepanjang tempoh malam itu perbanyakkanlah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi apabila sampai je 10 malam terakhir, Nabi asingkan tempat tidur dengan isteri, Nabi kurangkan makan. Sebab apa? Sebab nak fokus ibadah. Nak fokus munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peluang yang tak tahulah tahun depan kita boleh jumpa lagi tak Ramadan. Jadi sebab itu Nabi bersungguh-sungguh all out pada 10 malam terakhir untuk mengejar Lailatul Qadar. Okey, kita lihat juga sedikit apa maksud Lailatul Qadar itu oleh para ulama. Okay, ulama antaranya Ibnu Qudamah yang mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia. Ia memang malam yang sangat mulia.
malam yang penuh keberkatan, malam yang diagungkan dan malam yang mempunyai kelebihan. Malam yang memang siapa yang minta hajat, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala biiznillah. Siapa yang sedang menghadapi kesulitan, kalau dia minta pertolongan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Dan yang paling penting sekali, antara doa, kalau kita buka mana-mana kitab pun, antara doa yang perlu kita amalkan setiap hari, setiap waktu dalam bulan Ramadan, terutamanya kalau kita dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi nak menunjukkan apa? Pengampunan tu adalah satu benda yang sangat mahal. Pengampunan, maksudnya Allah ampunkan dosa kita tu adalah satu benda yang sangat mahal. Kalau Allah ampunkan dosa kita pada bulan Ramadan, Allahu Akbar. Maksudnya seolah-olah kita ni macam baru bayi yang dilahirkan. Kita suci je, kita keluar bulan Ramadan, dosa kita tak ada. Dosa kita dengan Allah lah. Kalau dosa dengan manusia tu, kita kena minta maaf lah. Sebab tu, ada orang tanya, Ustaz kenapa tak ada pun hadis mengatakan waktu bila raya tu, kita salam dengan mak ayah kita, kita minta maaf, halalkan makan minum kan. Biasa kita buat, kita akan salam dengan adik-beradik kita, minta maaf. Sebab apa? Sebab kita keluar bulan Ramadan, dosa kita dah bersih dah. Dosa dengan Allah, tapi dosa dengan manusia masih lagi ada. Ha, jadi sebab itulah biasanya amalan kita ni, kadang-kadang kita rasa amalan kita ni tak ada sandaran. Tapi sebenarnya, sebab Ramadan kita dah pulun dah. Kita minta Allah ampunkan dosa kita. Dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dosa kita waktu kita muda, kita tinggalkan solat. Kita, yalah, mungkin waktu kita zaman kita tak rasa nak dekat dengan agama, kita lalai dan sebagainya. Cuba bayangkan ada satu malam tu kalau kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan macam tu sahaja. Siapa tak nak, betul tak? Kan kita, bila dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita hidup, banyak benda dah kita buat, banyak benda lalai yang kita buat. Cuma Allah bagi satu malam saja. Kalau kamu mohon ampun, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuba Allah ampunkan semuanya, ya Allah. Siapa tak nak? Jadi maka sebab itulah Nabi sangat-sangat tekankan supaya kita pulun munajat pada 10 malam yang terakhir. Supaya kalau kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita keluar seolah kita macam bayi yang baru lahir. Dan lepas habis bulan Ramadan, kita minta maaf pula dengan orang, dengan manusia yang kita mungkin pernah buat salah dan sebagainya. Jadi lepas hari raya pun kita bersih. Tapi lepas tu janganlah pula kita sakitkan hati orang. Hari raya first dah sakitkan hati orang, sakitkan hati mak ayah, sakitkan hati kawan-kawan dan sebagainya. Itulah orang kita kadang-kadang bila bebas buat bulan Ramadan, syaitan makan ikat. Jadi rasa nak marah, rasa nak nak kutuk kawan tu tak ada, rasa nak maki kawan tak ada. Tapi bila habis je, masuk je Syawal, dia keluar balik, dia tahan sebulan tu, ha, keluar semua, dia tahan daripada cakap benda-benda kesat. Kata bulan Ramadan tahan, habis je tiba-tiba keluar balik semua tu, ha, tak boleh lah macam tu, rugilah. Rugi. Sebab tu kalau boleh, kalau kita lihatlah amalan para salafus salih, iaitu orang-orang, ulama-ulama, para sahabat dan sebagainya, yang mana direkodkan para salafus salih ini, mereka ini macam mana mereka berinteraksi dengan bulan Ramadan. Persiapan mereka adalah 3 bulan sebelum masuk Ramadan dan juga 3 bulan selepas Ramadan. Jadi maksudnya mereka nak biar konsisten amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan tu, sebelum tu mereka dah buat dah. Sebulan Rajab, Syaban tu mereka dah buat dah apa-apa amalan yang mana akan dibuat pada bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, mereka buat seperti mana yang mereka dah praktis. Lepas habis Ramadan, mereka tetap buat seperti mana yang mereka buat dalam bulan Ramadan. Itu antara amalan para salafus salih untuk mereka kekalkan mereka punya apa, momentum ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi, yelah, walaupun kita mungkin tak mampu nak buat macam tu, tapi Ramadan yang ada ni, kita jangan sia-siakan. Gunakan masa setiap saat yang kita hidup di dalam bulan Ramadan ni untuk kita raih pahala, kita cari keberkatan. Yang paling penting sekali itulah, yang paling mahal sekali, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Khalil bin Ahmad mengatakan, malam yang sempit, malam Lailatul Qadar ni malam yang sempit kerana dunia pada malam tersebut malaikat turun. Jadi sempit. Malam yang sempit, sebab itu tadi hadis yang berkenaan dengan Dhul-Jah tu kan. Sebab apa bumi dilipat pada waktu malam? Sebab malaikat turun pada waktu malam. Malaikat turun, malaikat nak cari orang yang bermunajat,
orang yang merintih mohon ampun kepada Allah, orang yang merintih meminta pertolongan kepada Allah, maka malaikat cari. Malaikat turun pada waktu malam, maka nampak ada hamba yang sedang bermunajat, maka malaikat akan bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, ada hamba-Mu yang sedang merintih, sedang memohon hajat kepada Engkau, maka perkenankanlah hajat dia. Jadi waktu malam tu merupakan malam yang malaikat turun. Macam saya cakap tadi, ada pendapat yang mengatakan seluruh malaikat dalam setiap lapisan langit tu turun ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Itu satu peristiwa yang sangat dahsyat. Lain juga Ibnu Qutaibah mengatakan malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita mohon hajat, Allah akan perkenankan. Dan juga malam itu adalah malam yang kita katakan sebagai the chosen one lah. Orang yang terpilih saja hanya boleh dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kita nak dapatkan tu kalau boleh 10 malam terakhir ni kita cuba. Sebab itu Nabi anjurkan beriktikaf. 10 malam terakhir, mana-mana masjid pun anjurkan kita beriktikaf. Kita sediakan sahur kat masjid. Supaya apa? Kita boleh dapat bermunajat pada waktu malam tu. Buat solat sunat, zikir dan sebagainya. Okey, kita tengok kelebihan Lailatul Qadar. Kelebihan ni biasalah, kita pun tahu tadi saya dah cerita dah banyak tentang kelebihan Lailatul Qadar, yang mana malaikat turun. Setiap langit tu malaikat turun untuk mengaminkan setiap hajat, setiap doa yang diminta, yang diminta oleh hamba-hamba. Selagi mana sebelum masuk waktu fajar. Selagi belum masuk waktu fajar, mintalah segala-gala apa yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling penting jangan tinggalkan keampunan tu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turunnya malaikat dan Jibril. Kenapa dikatakan Jibril? Sebab kalau turun Jibril ni tuan-tuan. Jibril kan, apa tugas Jibril? Dia menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada ulama yang mengatakan tengok balik dalam surah surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad, lailatul qadr khairum min alf shah, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh tu ada yang mengatakan merujuk kepada malaikat Jibril, ada yang mengatakan malaikat merujuk kepada malaikat lain. Itu biasalah perbezaan pendapat, tak menjadi masalah. Tetapi yang pastinya malaikat memang akan turun pada malam tu. Malaikat Jibril, ada mengatakan malaikat Jibril turun pada malam tu. Kalau malaikat Jibril turun pada malam itu, memang permohonan kita, munajat kita mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kelebihan Lailatul Qadar ini iaitu mendapat keselamatan dan kebaikan semuanya tanpa sebarang kejahatan hingga keluarnya fajar. Itu antara pendapat ulama yang mengatakan waktu malam Lailatul Qadar ini memang, sebab apa, saya tak masukkan dalam slide. Antara tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar ni, antara yang dibagi tahu oleh ulama, apabila besoknya dia punya cahaya matahari tu redup, ada cahaya matahari tapi sejuk je. Itu antara tanda-tanda. Kadang-kadang kita cakap betul ke ustaz? Ya, memang. Memang ada riwayat yang mengatakan bahawa antara tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar pada esoknya tu, maksudnya lepas terbitnya fajar, matahari tu sayup-sayup je, sejuk je. Jadi sebab itu waktu malam tu, antara tempoh berlakunya malam Al-Qadar itu, malam yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, sehinggalah keluarnya waktu fajar, penuh dengan keamanan pada waktu malam tu. Akan tunjukkan besarnya lah malam Lailatul Qadar itu. Kita mungkin sebab benda ni rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat bilanya berlaku Lailatul Qadar itu, ada yang kata 27 Ramadan. Itu pendapat yang ni lah, muktamad lah, yang paling kuat, yang mengatakan yang berlaku Lailatul Qadar tu 27 Ramadan. Ada yang kata 23 Ramadan, ada yang kata 21 Ramadan, ada yang kata 24, ada yang kata 17, 21, 23. Semuanya memang ada sandarannya, ada hadis yang mengatakan tempoh-tempoh tertentu, tarikh-tarikh tertentu. Tetapi ia tetap menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya kita bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh nak memburu Lailatul Qadar. Kita bersungguh-sungguh. Daripada mula daripada sekarang, sekarang ni kita dah masuk berapa dah? Hari ke-15 kan? Malam ni, malam ke-16 Ramadan. Malam ni juga kita akan mula kunut pada waktu solat sunat witir. Lagi tinggal setengah saja.
Maka pulunlah, bermula, bukan bermula 10 malam terakhir, mula malam ni kita cuba perbanyakkan lagi munajat kita. Saya nasihatkan kat diri saya jugalah supaya kita sama-sama dapat perbanyakkan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Al-Quran ada yang dah khatam, baca lagi supaya dapat khatam kali kedua, kali ketiga dan sebagainya. Kalau kita tengok Imam Syafi'i berpuluh kali khatam pada bulan Ramadan. Ulama-ulama lain, itu karamah mereka lah. Karamah mereka sebab apa? Berkatnya masa. Mungkin orang tanya, macam mana dia orang boleh sampai berpuluh-puluh kali khatam? Ya memang. Sebab hari tu saya jumpa Ustaz Lutfi, kalau kena selalu dia buat masuk dalam Radio Aikim. Tentang soal hukum hakam, saya jumpa dia. Ceritalah dia berkenaan dengan tarawih kita kat Malaysia ni kan. Dia kata budaya kita dekat Malaysia ni tarawih memang kita akan panggil imam yang memang baca apa mendayu-dayu, berlagu dan sebagainya, tetapi tidak pada sesetengah negara seperti dekat Pakistan, dekat Mesir, yang mana ada tempat yang memang mereka ini sehari itu khatam Al-Quran dalam solat sunat tarawih. Setiap hari memang mereka ni dia tak kejar apa, memang dia nak kejar khatam. Ada satu tempat tu memang setiap malam dia akan khatam satu kali. Lepas isyak mula tarawih, lagi berapa nak masuk subuh tu baru berhenti. Tapi memang boleh buat. Tapi kita kat Malaysia tak jadi lagi budaya tu. Ada. Kalau dekat Masjid Seri Petaling memang dia buat. Macam hari tu siapa pergi solat tarawih dekat Masjid Seri Petaling, dia kata memang kalau main hall dia tu, dia satu malam dia buat, imam dia akan baca satu juzuk setengah. Imam dia akan baca satu juzuk setengah. Tetapi kalau yang nak pilih satu malam khatam lima juzuk, dia ada tempat dia khas dia. Ada yang khatam satu malam lima juzuk, ada yang malam khatam 10 juzuk. Ada, tak silap, ada rasanya yang buat 30 juzuk satu malam. Tak tahu masih lagi dia buat. Tapi dia tak menjadi budaya kat Malaysia. Sebab apa? Nak kejar khatam. Khatam Al-Quran sebab mengambil kisah apa ni, peristiwa besar, iaitu Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran secara serentak 30 juzuk daripada Luh Mahfuz ke langit dunia. Jadi sebab itulah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mereka kejar khatam. Okay, kalau boleh kita dah khatam sekali, cuba khatam dua kali. Dah habis dua kali, cuba tiga kali. Yang mana kita mampu, jangan kita paksa sampai kan kering, tekak kan. Buat yang mana kita mampu, jangan sampai membebankan diri kita lah. Buat sekadar yang mana kita mampu. Tapi kalau dah khatam, jangan sampai khatam, dah habis dah. Tengok orang lain baca Quran tak, baca Quran lagi. Pahala besar tu banyak kita kalau kita buat bacaan Al-Quran banyak kali di dalam bulan Ramadan. Okay, hikmah dirahsiakan Lailatul Qadar adalah supaya kita bersungguh-sungguh memburu Lailatul Qadar. Okey, antara adab yang lain apabila kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, jumhur ulama bersepakat bahawa sunat bagi sesiapa yang bertemu dengan malam Al-Qadar itu untuk menyembunyikannya. Contohlah malam tu kita dah buat tahajud, kita dah buat taubat, hajat dan sebagainya. Besoknya memang kita nampak tanda tu. Antara tanda yang ketaranya cahaya redup. Kebetulan contohlah malam tu malam 27 Ramadan. Seperti yang antara pendapat yang muktamad yang kuat yang mengatakan Lailatul Qadar ni berlaku pada 27 Ramadan. Malam tu memang betul-betul lah kita dapat baca Quran, kita dapat solat tahajud, hajat dan sebagainya. Esoknya lepas terbit je fajar, tengok memang redup je. Sejuk je. Lepas tu kita beritahu kat kawan kita, alhamdulillah malam tadi dapat juga. Jangan. Sunat ulama kata untuk menyembunyikan. Kalau kita dapat pada malam, kita dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar tu, jangan kita beritahu orang. Jangan kita beritahu orang. Malam tadi rasanya malam tu qadar kan. Tengok ni cerah, bukan cerah, redup je pagi ni kan. Malam tadi aku alhamdulillah lah dapat khatam. Satu, dua, tiga juzuk, dapat solat tahajud dan sebagainya. Jangan bagi tahu orang. Sebab apa? Ulama mengambil sandaran daripada kisah Nabi Yaakob dan juga Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf. Waktu tu Nabi Yusuf alaihissalam dia bermimpi, yang mana dalam mimpi itu matahari dan bulan sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaakob ni adalah ayah kepada Nabi Yusuf. Dia bagi tahu kepada Nabi Yusuf, jangan kamu bagi tahu mimpi kau tu kepada saudara-saudara kamu. Sebab apa? Takut nanti apabila kamu bagi tahu kepada mereka, mereka ada rancangan jahat yang lain. Sebab apa? Dalam ayat surah Yusuf tu, inna syaitana lil insani adu mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi
manusia. Sebab apa? Kalau kita bagi tahu ke orang lain, kita dah dapat jumpa malam Lailatul Qadar, syaitan ni dia akan, yalah bukan syaitan malam tu, memang syaitan tak ada. Nafsu kita. Nafsu kita tu akan ada rasa nak tunjuk, nak riak. Jadi kalau malam tu kita dah buat tahajud, kita dah baca Quran, kita dah zikir, kemudian kita infak pula pada malam tu, kita bagi tahu ke orang. Cuba bayangkan kalau semua amalan kita tu tak diterima ya Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar itu, itu sebenarnya jangan bagi tahu orang lah. Jangan bagi tahu orang. Jangan bagi tahu orang yang kita dah buat macam-macam amalan pada malam tu. Itulah dikatakan sebagai bekalan kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana amalan yang kita lakukan itu tidak disulami dengan riak ataupun takabur. Kalau disulami dengan riak, ada rasa secebis kita nak tunjuk yang aku lebih baik daripada engkau, aku dah buat amalan tu banyak daripada engkau, aku lebih buat khatam lagi banyak daripada engkau. Kita rasa riak, kita rasa takabur. Takut amalan kita tu akan jadi sia-sia. Amalan kita akan jadi seperti yang kata apa dalam Al-Quran tu, debu-debu yang berterbangan. Tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan kalau kita dah penat rukuk, sujud, bangun, rukuk, sujud, bangun, tiba-tiba apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita dihisap amalan kita kosong. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang muflis. Orang yang muflis tu bukanlah orang yang dia ada duit, dia tak ada, harta dia tak ada, bukan. Orang miskin bukan orang yang muflis, tapi orang yang mana dia bawa amalan dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi segala amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan janganlah kita tergolong dalam golongan yang muflis ke akhirat nanti. Tambahan pula bulan Ramadan ni macam-macam dah kita buat. Kita dah taja orang buka puasa, kita dah taja sahur, kita dah infak macam-macam lah. Kita dah buat solat sunat macam-macam, kita dah baca Al-Quran. Jadi jangan kita jaja apa yang amalan yang kita lakukan. Macam semalam apa Ustaz Roslan cakap, jangan kita menghukum, jangan kita jadi penghukum. Kalau kita lihat orang tu tak berapa betul, jangan kita menghukum. Antara amalan yang boleh kita lakukan, kita boleh cakap lah, Allahu yahdikum, moga Allah beri hidayah kepada kamu. Kadang-kadang kita jumpa orang yang elak, tak orang kata apa, tak kena dengan selera kita, ataupun kita nampak dia ni tak betul ni, jahat dia semacam je kan. Jangan kita rasa ahli neraka, macam Ustaz Rasulullah cakap ahli neraka ni, sah dah ahli neraka, main confirm dah ahli neraka. Macam orang sekarang ni, yalah, mulut tu dia tak reti nak jaga, dia tak tahan nak cemuh orang, dia tak tahan nak caci maki orang. Terus senang dia cakap, sah-sah lah ahli neraka ni, jangan. Kita cakap Allahu yahdikum, moga Allah beri hidayah kepada kamu. Kita jumpa orang yang mungkin orang tu dia lebih ialah jelek daripada kita kan, yang tak berapa elok daripada kita, kita cakap ya Allah, moga Allah beri kebaikan kepada dia. Doa. Kalau kita cuba amalkan, saya cuba amalkan amalan tu, memang kadang-kadang hati kita ni, Allah, kita akan susah nak sangka buruk dengan orang. Kita cuba bila kita jumpa dengan orang yang mungkin tak kena dengan kita, yang tak kena di mata kita, cuba kita doa, ya Allah, beri kebaikan kepada dia. Ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Kadang-kadang kita jumpa orang yang ialah mungkin tak tutup aurat dengan sempurna. Jangan ni apa ni pakai macam ni, terus kita cakap dia macam tu, tak elok. Moga Allah beri hidayah kepada kamu. Moga Allah beri kekuatan kepada kamu. Mulut kita, mulut ni kita kena jagalah. Sebab apa? Mulut ni dia akan berkait dengan hati. Maka dengan hati ni lah yang menyebabkan amalan-amalan kita tu terbatal. Maksudnya terbatal tu bukanlah tak sah, sah, tapi pahala tu tak sampai. Bila dibentangkan tak ada pun, kosong. Rugilah. Kita dah penat macam-macam lah kita buat kat atas muka bumi ni. Macam-macam kita buat, penat, kita dapat penat saja, itu tak maulah. Seperti mana yang dalam hadis pun cakap, ada setengah golongan ni bila masuk je bulan Ramadan, dia hanya dapat penat, lapar dan dahaga saja. Sedangkan kita ni ialah, saya rasa yang hadir dalam jalan kuliah ni, alhamdulillah, penat, lapar dan dahaga tu dah tak nampak dah. Yang penting kita nakkan pahala, betul tak? Yang penting kita nak dapatkan keampunan. Kita pun tak tahu bila lagi kita hidup. Tahun depan bertemu tak Ramadan? Tahun depan bertemu tak lagi dengan kawan-kawan kita? Tahun depan bertemu tak lagi kuliah duha? Kita tak tahu. Dengan harapan kita Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling terbaik. Macam itulah Islam ajar kepada kita. Setiap hari yang akan datang, kita cuba doa. Moga hari yang terbaik. Ramadan ni, moga Ramadan yang terbaik. Minggu ni, moga minggu yang terbaik. Kita cuba buat yang terbaik. Yang penting usaha. Hasil, Allah tak tengok hasil.
ada usaha tu insya-Allah. Itu yang Allah nak tengok usaha. Adanya kita punya usaha. Macam contoh kita kat masjid. Allah tak tengok hasil berapa ramai orang datang ke masjid. Ramai tak orang datang ke masjid, banyak tak anak muda datang ke masjid. Tidak, yang penting kita ada usaha. Kita sebagai anak qaryah. Qaryah Masjid Al-Ghufran. Kita mulut kita yang kita ringankan ajak orang datang ke masjid. Ada usaha kita. Bukan kita kata hasil. Kata mana orang yang datang masjid? Berapa orang? 2-3 orang? Tak. Yang penting usaha kita. Mulut kita kita buka, kita ajak ataupun kita tak buka mulut. Kita share je program. Itu pun dah dikira sebagai usaha. Dah dikira sebagai amal jariah. Pahala yang berpanjangan. Kalau kita share apa program masjid, kita share apa kuliah yang dijalankan di masjid. Jadi pahala itu berpanjangan. Lagi-lagi pula kuliah, majlis ilmu. Orang dapat ilmu, orang dengar ilmu, orang amalkan. Ustaz tu dapat pahala, orang yang share tu dapat pahala. Jadi mudah sebenarnya nak dapat pahala. Dan kita share, kita ajak orang, kita ajak anak-anak kita, kita ajak ahli keluarga kita. Buat kebaikan walaupun benda tu kecil. Sebab apa waktu malam bulan Ramadan ni, Nabi SAW selain daripada dia kurang makan, dia asingkan tempat tidur, Nabi juga menyuruh ahli keluarganya untuk melakukan solat sunat. Jadi sebab itulah kita sebagai ibu, sebagai yalah ada cucu, ada anak-anak yang duduk sekeliling dengan kita, kalau boleh malam 10 malam terakhir tu ajaklah dia buat kebaikan. Kalau kalau tak larat sangat misalkan kata letihlah, letih. Bangun tu istighfarlah. Kadang-kadang betul kita letih, penat. Siang tu mungkin kita ada program, kita ada kerja. Kadang malam tu nak buat solat sunat tak tahan. Penat sangat. Letih kadang nak makan sahur pun tak larat. Paling kurang kita beristighfar. Minum air, paling penting sahur lah. Sahur jangan tinggal. Sebab apa? Barakah banyak, kebaikan banyak dalam bersahur. Dan yang paling penting, jangan tinggal kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, 10 kali ke. Ikutlah banyak kita nak sambung tidur. Yang paling penting, jangan berlalu malam terakhir pada bulan Ramadan ni tanpa kita mohon ampun kepada Allah, tanpa kita mohon kebaikan daripada Allah, tanpa kita mohon keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk nasihat diri saya lah juga. Kadang-kadang ialah mungkin macam saya ni baru dah ada anak kecil kan, dia pula tidur lambat. Kadang ni pun mata sembab ni malam jadi tidur, dia tak nak tidur. Kita penat, kadang tadi nak bangun sahur pun letih. Tapi kita cuba juga lakukan apa yang mana kita mampu. Ya, masing-masing cabaran dia ada cabaran dia. Muda ada cabaran dia, yang dah berumur pun ada cabaran dia. Tapi yang penting jangan kita tinggalkan. Kita tinggalkan apa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ni menjadi Ramadan yang terbaiklah. Seperti yang maklumlah saya memang tak boleh nak lama, tak boleh nak sampai 10 ni pun suara dah mula dah mula serak. Dah tak boleh minum pula bulan Ramadan ni kan. Saya rasa cukuplah 9.40 ni, mula pun tadi 8.30. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini sedikit sebanyak yang paling penting sekali dapat mengetuk jiwa saya untuk berterusan kita sama-sama berusaha istiqamah. Bukan hanya dalam bulan Ramadan saja kita baca Quran, kita solat sunat, kita jaga lisan kita, kita jaga pandangan kita. Luar Ramadan juga mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk menjadi orang mukmin yang terbaik. Yang mana orang yang sentiasa melaksanakan perintah Allah, yang meninggalkan larangan Allah. Yang paling penting sekali itulah, kalau boleh kita semua ni yang ada pada pagi ini kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling mahal. Kalau kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab saya teringat sebelum saya tutup tu ialah saya teringat 2 tahun yang lepas arwah nenek saya. Dia meninggal waktu 17 Ramadan, nuzul Quran. Dia meninggal 17 Ramadan. Saya pun saya tanyalah mak saya, dia kata apalah amalan nenek buat kan, sehingga ialah kalau kita kata meninggal pada 17 Ramadan nuzul Quran pula tu mesti ada amalan yang dilakukan husnul khatimah kan. Saya tanya, memang waktu dia muda memang dia selalu kena orang anangin dia. Ialah biasa nenek saya dia meniaga dulu kan, buka kedai, orang hantar sihir lah apa semua. Tapi dia tak pernah nak balas, dia tak pernah nak doakan kejahatan kepada orang tu. Jadi sabar. Lepas tu bila dia dah sakit, dia tulang belakang tu macam bengkok sikit kan, kita tak boleh nak duduk, baring pun sakit. Jadi dia sabar. Sabar. Tetap baca walaupun sakit, baca Quran. Cuba juga walaupun dah terbaring, baca juga Quran. Walaupun dah baring, cuba juga berzikir, solat sunat dan sebagainya. Lepas sekali meninggal pada 17 Ramadan. Itu yang saya paling ingat sekali lah. Dan memang waktu tu saya kat Ghufran, mak saya call, memang atuk saya nak saya imamkan. Jadi saya siap-siap semua, gegas saya balik ke Rawang.
Waktu tu semua jemaah dah tunggu dah kat masjid Assalam waktu tu. Dia nak saya imamkan jenazah. Waktu tu memang saya imamkan, saya menangis lah. Waktu tu saya ingat lagi 17 Ramadhan dia meninggal. Kita harapkan semua pengakhiran kita tu husnul khatimah. Dengan cara apa, tak kisahlah. Yang penting husnul khatimah, kematian yang baik. Moga Allah terima segala amalan kita dan juga kita tergolong dalam golongan yang mendapat husnul khatimah. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam pada siang ini, pada pagi ini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul. Mungkin ada orang berbincang apa bagi radio sesuka orang yang dia mungkin apa macam ni teruskan sama macam mana? Ya kan? Orang macam ada yang berbincang macam dia suka tengok tanda-tanda dia tu menjadi macam tu dengan macam dah habis dah. Macam saya cakap tadi kan, ada hadis Nabi kata siapa yang menghidupkan malam hari raya, maksudnya tak habis lagi sebenarnya. Jadi sebab itu jangan kalau boleh kita dah jumpa Lailatul Qadar, dah kita tak boleh buat apa dah. Al-Quran pun tak baca, rugilah macam tu, rugi. Sebab setiap detik dalam bulan Ramadan tu berharga. Sebulan, setahun sekali saja. Sebab tu kalau boleh kita nak Ramadan tu setiap bulan. Kalau boleh mungkin ada 2-3 bulan dalam setahun, tapi tak, Allah bagi sebulan saja. Allah nak bagi peluang kepada kita, kita gandakan pahala. Bukan hanya kita beramal pada Lailatul Qadar saja, tapi kalau boleh setiap waktu dalam bulan Ramadan. Memang akan ada ganjaran setiap malam, tetapi paling baik malam Lailatul Qadar lah. Dan yang macam saya cakap tadi, kalau boleh malam hari raya tu jangan tinggalkan solat sunat. Jangan kita tinggalkan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan lagi kan? Haji, macam semalam tanya yang apa ayat Rabbana Hablana tu kan, surah Furqan 74, Furqan ayat 74, Rabbana Hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, surah Al-Furqan ayat 74. Ya, jadi esok insyaAllah orang kata apa menyahut saranan dari Ustaz Roslan, so saya sambung hadis yang tujuh dan insyaAllah ada kaitan lah, sebab besok berkenaan dengan infak kan, sedekah, yang mana tujuh golongan tu juga termasuk dengan orang yang menginfakkan. Nanti insyaAllah saya akan cuba kaitkan lah, saya akan huraikan juga berkenaan dengan apa yang dia tak habis malam tu, tujuh golongan yang dinamakan Arash tu, insyaAllah saya akan cuba kaitkan lah berkenaan dengan infak. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.